Dan tentunya kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Silakan untuk berdiri di sebelah kiri dan sebelah kanan karpet jalan, tentunya guna menyambut kehadiran kedua mempelai dan kedua orang tua tercinta. Tentunya kedua mempelai dan kedua orang tua tercinta akan sangat berbahagia apabila disambut oleh Bapak Ibu hadirin sekalian, dan kedua mempelai beserta kedua orang tua tercinta akan memberikan salam hangat kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian. Saudara kandung dari Rizky, mohon untuk mengikuti barisan kirap pengantin. Saudara kandung dari Rizky, silakan. Saudara kandung dari Rizky, mohon untuk mengikuti barisan kirap pengantin. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilakan untuk berdiri di sebelah kiri dan sebelah kanan karpet jalan, tentunya sambil menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, memakai hand sanitizer, dan juga menjaga jarak aman atau social distancing minimal 1 meter 1 meter. Dan juga kami informasikan bagi Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang ingin mengabadikan momen kirap pengantin pada kesempatan siang hari ini, mohon untuk tidak langsung diupload di sosial media, tapi tunggu hingga 1 minggu, silakan baru diupload. Saudara kandung dari Rizky, silakan untuk membentuk barisan kirap pengantin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi tentunya kita sambut kehadiran sang raja dan ratu kita, Arin dan Rizky. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan untuk Arin dan Rizky melangkah perlahan-lahan. Inilah pasangan yang sangat berbahagia, Arin dan Rizky, diiringi oleh kedua orang tua tercinta dan juga keluarga pengiring lainnya. Ya, tentunya mempelai wanita merupakan putri ketiga, putri tercinta dari Bapak Haji Insinyur Zulkifli Taher, Arina Hafizah, telah dipersunting oleh pria pujaan hatinya, yaitu Muhammad Rizky Listiana, yang tentunya merupakan putra kedua, putra tercinta dari Bapak Itang Suryana dan juga Ibu Sulistiawati. Dan alhamdulillah, saudara mempelai telah melaksanakan acara akad nikah pada pukul kurang lebih 8 pagi tadi, dan seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, tiada aral suatu apapun. Dan kedua mempelai merupakan pasangan yang sangat berbahagia, pasangan yang sangat serasi, saling melengkapi, saling mengasihi, dan juga saling menyayangi. Dan alhamdulillah, kini kedua mempelai telah tiba di singgasana pelaminan yang sangat megah, sebuah tempat yang sudah diimpikan oleh kedua mempelai saat pertama kali pertemuan mereka, saat pertama kali perkenalan mereka untuk dipersatukan dalam mahligai bahtera rumah tangga. Dan sejenak kami berikan kesempatan untuk foto berenam, foto berempat, dan foto dengan saudara kandung. Saudara kandung dari kedua mempelai mohon untuk bersiap di sebelah kanan singgasana pelaminan.
silakan untuk sisi kiri, sisi kanan seimbang. Tatapan menuju ke kamera, berikan ekspresi paling bahagianya. Silakan Bapak Ibu dan kedua mempelai untuk berikan senyuman paling manis, senyuman paling bahagia. Sesi foto berempat. Saudara kandung dari Arin, silakan untuk bersiap. Saudara kandung dari Arin, silakan untuk menuju singgasana pelaminan. Saudara kandung dari Arin, Bapak Ibu tetap mendampingi putra putri tercinta, saudara kandung dari Arin. Dan bagi saudara kandung dari Arin yang sudah menikah, silakan untuk dibawa pasangannya ataupun buah hati tercintanya. Ya. Silakan tatapan tertuju kamera, berikan senyuman paling manis, senyuman paling bahagia. Tentunya momen pada kesempatan siang hari ini akan menjadi kenang-kenangan terindah bagi kedua mempelai, raja dan ratu sehari kita, Arin dan Rizky. Gaya belas, gaya paling gokil. Ya. Terima kasih, silakan Bu kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya ibunda dan ayahanda dari Rizky. Saudara kandung dari Rizky, mohon bersiap. Mana? Silakan untuk sana pelaminan, dan bagi yang sudah menikah, silakan untuk dibawa pasangannya buah hati tercintanya. Silakan untuk sekali lagi tatapan menuju ke kamera, berikan senyuman paling manis, senyuman paling bahagia. Ya, silakan kedua orang tua untuk duduk, kedua mempelai untuk duduk. Dan untuk rangkaian acara akan kami lanjutkan kembali. Izinkan kami buka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Itang Suryana dan juga Ibu Sulistiawati. Yang kami hormati pula keluarga besar dari Bapak Haji Insinyur Zulkifli Tahir dan juga Ibu Hajah Nur Hamidah. Dan yang kami hormati para hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini di tempat yang sangat megah ini di aula Masjid Raya Al-Azhar Jakarta Timur pada hari Minggu 7 Maret 2021. Tentunya dalam rangkaian acara resepsi pernikahan dari saudara kita yang berbahagia Muhammad Rizky Listiana dan juga Arina Hafiza. Dan tak lupa selawat serta salam bersama-sama kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, tentunya kedua keluarga sangat berbahagia, sangat berterima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian semuanya yang telah hadir untuk meringankan langkah, meluangkan waktu terbaiknya untuk menghadiri rangkaian acara resepsi pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita dengarkan sambutan mewakili kedua keluarga yang tentunya akan disampaikan oleh beliau yang kami hormati, Bapak Zanuardi Taher. Kepada Bapak Zanuardi Taher kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ke kita rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi pada hari yang berbahagia ini dalam rangka pernikahan Ananda Arina Aviza, putri ketiga dari Bapak Zulkifli Taher dan Ibu Hamidah Hamid, yang dipersunting oleh Ananda Muhammad Rizki Listiani, putra kedua dari Bapak Itam Suryana dan Ibu Sulistyawati, maaf. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan penyambutan. Sekali lagi mohon maaf. Tausan sponsor, jaga protokol kesehatan, laksanakan 3M, terutama pada saat makan, pada saat masker dibuka. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi dari mewakili kedua mempelai kalau seandainya ada rasa kekurangan di sana sini, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Zanwardi Taher yang telah memberikan sambutan mewakili kedua keluarga tercinta. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang hadirin sekalian yang telah menghadiri rangkaian acara resepsi pada kesempatan siang hari ini. Dan demi melengkapi kebahagiaan kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tentunya doa akan dipimpin oleh beliau yang kami hormati, oleh Bapak Dr. Sarbinata. Kepada Bapak Dr. Sarbinata kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia dan yang kami hormati, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kedua mempelai, Adinda Arina Hafiza SE dan Adinda Muhammad Rizki Listiana Eskom yang telah melangsungkan pernikahannya dan ijab kabul di Aula Masjid Al-Azhar Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Semoga Allah memberkati dan meridhai keduanya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah pernikahan antara Adinda Arina Hafizah, Sarjana Ekonomi, dan Muhammad Rizki Listiani